Jabar Publisher, Jendela Info Jawa Barat. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan masih tetap melanda negeri kita tercinta. Seperti terpantau di Kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah strategi dilakukan untuk meminimalisir dampak penyebaran COVID. Salah satunya dengan cara penutupan jalan dan penjadwalan pembukaan jalan tersebut. Alhasil, terjadi penumpukan pengendara, khususnya sepeda, motor, atau kendaraan roda 2 di Jalan Purnawarman sampai Jalan R.E. Marta Dinata, Jumat tanggal 18 September 2020. Penumpukan tersebut merupakan imbas dari penutupan jalan yang diberlakukan dalam pengetatan adaptasi kebiasaan baru atau AKB, serta kurangnya informasi yang mengakibatkan banyak warga Kota Bandung dan sekitarnya tidak tahu soal penutupan jalan tersebut. Warga yang kesal kemudian memaksa menerobos untuk masuk pembatas jalan yang telah disiapkan, namun sempat dijegal oleh petugas. Demikian reporter JPNX TV dan JabarPublisher.com melaporkan. We are the leader publisher.